Nah, Bu Syi, dalam podcast ini tentu karena kami sudah ke sini nih, kami ingin kembali ditunjukkan apa saja yang Bu Syi lakukan di sini. Menanam apa nih? Nanam jagung, pisang, sampai nanti kita akan lihat lagi kalau boleh diizinkan pabrik pupuk. Ya, siap. Boleh, Bu Syi. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat tanah yang kita lakukan hari ini, sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita lakukan penanaman, ini nggak bisa hidup apa-apa. Kenapa? Oh, tanah tandus. Tanah tandus, okay. Tanah karang. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan doa-doa orang-orang yang susah-susah, nah, banyak tanaman-tanaman kita juga yang sudah hidup, ya. Ya, seperti ini kan tanah karang, ubi kan nggak mungkin hidup. Berarti sumber air dari sini dari mana, Bu Syi? Sumber air itu ada di bawah sana itu, itu ada paya kalau istilah Aceh. Paya. Oke. Berarti sumber air kalau di sini diambil dari paya tadi? Dari paya kita bor, kita tarik ke atas. Oke. Ini saudara Lon, ini salah satu tanaman jagung ya, Bu Syi, ya? Ya, ini jagung. Jagung. Ini, kalau kita lihat, tidak mungkin di atas tanah berkarang bisa hidup jagung. Tapi alhamdulillah Allah sudah mengizinkan kita uji coba dengan bahan-bahan apa yang kita proses selama ini kita lakukan. Alhamdulillah ini hasilnya. Jagungnya. Ini umurnya sudah berapa nih, Abu Syi? Ada wawancara langsung dia, Abu Syi. Orang yang menanam jagung. Siapa? Testimoni Pak Wan. Pak Wan. Rizwan. Rizwan. Bang Rizwan. Ini Bang Rizwan selaku yang bertanggung jawab ya, yang menanam paduk trip ya, Kak Bang. Umum sekitar 20 ro. 20 ro. Nyo sumber iya kiban ya, Bang? Sumber iya. Dari uji kan? Iya uji kan? Paduk belum ya, Bang? Lagu kau? 10 kilo aneng. 10 kilo aneng. Sekitar 40 ribu biji. 40 ribu aneng. 40 ribu batang. Ditanam di luas tanah, paduk? Ada sekitar 1 hektar. 1 hektar ya? 1 hektar ya. Hampir 2 hektar. Hampir 2 hektar. Kira-kira panen paduk trip itu ya, Bang? Ya, panen sekitar panen 20 rodi atau 20. 20 rodi ya. Ha, nak trip boleh panen 20 rodi. Jadi kibar tang barasa nak kerja panen ubu-ubu. Ha. Mun yo lah. Ha. Jadi yo kuang tak berasa. Karena ada pakai pupuk cairan Abu Syi. Maka di etung kuang. Dan dari hana pupuk yang pukul pupuk cairanan alami hana hantahan. Hasil ya? Hasil. Karena nanti semprot dengan ubat alami kan. Ya. Okey, saudara Lun, ini salah satu yang disampaikan oleh Cik Wan barusan. Kibang pakai ya. Kibang cara pakai ya? Pakai kan dia umu di nak kira-kira 20 orang semprot. Semprot ada tiga juga. Ada kuang apa yang itu. Ya. Betul. Alami bukan noi. Mia pupuk ada aja alami Cina yang cairanan. Pupuk apa? Berartinya selamanya Bang Hanali pakai pupuk pestisida yang kimia Hanali ya? Hanambeu. Berarti memang pupuk draw dia, pupuk Abu Syi ya. Pupuk alami medung. Ya. Tapi sang dia cuma medung man. Nyo berarti nyo tip uron tabuh pupuk lom atau kibar Bang? Hanali. Siga tok. Semprot dua ke apa hari? Semprot dua ke? Ya. Cairan aja. Abu Syi. Salman kan? Salman dari Genting. Ya. Genting Batay ya. Ipegah. Nyon dehun kamu Abu Syi. Kapan cara tak pegat? Tak pegat ulang. Nyon pehana terus hanya Genting Batay lom. Sebenarnya kita sudah memberitahukan persoalan tambak atau bisa saja sumber pendapatan, sumber ekonomi masyarakat kita di khususnya PD ya per kecamatan. PD ini ada jumlah kecamatan ada 23 kecamatan. Jadi semua kecamatan punya sumber ekonomi masing-masing. Ya kan, misalnya di Muara Tiga. Jadi sumber ekonomi masyarakat kita di sana apa? Jadi saya sudah berpesan kepada Bapak Camat semuanya yang sebagai perpanjangan tangan
kepala daerah. Hingga saya berpesan kepada Pak Camat yang ada di kecamatan, di setiap kecamatan. Nah, Pak Camat, kalau warganya, daerahnya, hasil pendapatan sumber ekonomi masyarakat kita ini, tolong Pak Camat kasih tahu kepada masyarakat yang bahwa jangan takut lakukan. Insya Allah kita akan bantu masyarakat kita sampai selamat. Sampai selamat lah. Kita nggak bicara sukses. Kita bicara selamat saja sudah cukup. Ya. Ya, jadi ya itu saya tak katakan seperti misalnya Padang Tiji ataupun Gempang ataupun Tangse ataupun di kecamatan-kecamatan di pinggiran pergunungan. Jadi sudah pasti penghasilan sumber ekonomi masyarakat di situ adalah kebanyakan dari perkebun dan pertanian. Nah, di situ kita bisa mampu membantu camat-camat tersebut terhadap kepentingan keperluan masyarakat kita yang ada di kecamatan tersebut. Nah, harapan kita kepada masyarakat juga jangan segan-segan untuk memberitahukan kepada Pak Camat. Kalau memang Pak Camat tidak mau mengindahkan apapun yang dikasih tahu ataupun yang dilapor oleh masyarakat, ini langsung kasih tahu kepada Pak saya sebagai pimpinan daerah. Saya langsung akan tambah tegas. Karena saya ingin mengabdi kepada masyarakat saya ini beserta staf saya yang benar-benar dia mau bekerja. Saya mau benar-benar mau bekerja, bukan pintar. Tak perlu pintar, tapi tidak mau perlu pintar, tapi mau bekerja. Ya, Abu Syi, mungkin ada kaitan dengan pupuk, ada yang bertanya. Untuk wilayah Tangse bagaimana Abu Syi? Sekarang banyak bermasalah hampir semua tanaman, seperti durian sering gagal panen, kopi dan kakao. Untuk mengatasi masalah tersebut, bagaimana menurut pantauan Abu Syi? Ya, di situ juga hari itu kita sudah membuat percontohan kampung hari itu, saya lupa ya. Karena yang dimonitor hari itu Pak Camat juga oleh, dan saya ada bawa Dinas Pertanian. Sekalian kita buat dari itu pengobatan durian dan kopi. Lupa saya nama itu kampung apa ya. Kalau enggak silap ya, Desa Senong ataupun Desa Senong. Jadi di situ ada kita perbaiki pengobatan tanaman masyarakat kita adalah durian dan kopi coklat, ya kan? Jadi sampai hari ini untuk informasi selanjutnya juga masyarakat kita tidak pernah memberitahukan bagaimana ada terjadi perubahan. Tapi kebiasaan sampai ke Aceh Tenggara saya lakukan pengobatan tanaman itu atau perkebunan. Alhamdulillah ada laporan selalu perbaikan. Perbaikan ya, sukses, ada laporan. Sukses, ya. Alhamdulillah. Bahkan mereka sangat bangga dengan apa yang kita lakukan ini. Kemarin ke Melaboh ya? Ya, kemarin hari itu saya ke Melaboh untuk memperbaiki sumur ya. Karena di Melaboh rata-rata masyarakat kita di sana airnya agak ketergangguan. Payau dia. Payau. Jadi enggak terlalu bagus. Itu laporan ke kami juga bagus katanya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan yang kita harapkan begitulah ya kan. Yang kita harapkan supaya masyarakat kita ada laporan ya. Kalau masyarakat kita yang pertama memberitahukan. Makasih Bang. Kepada Pak Camat sebagai perwakilan kita di setiap kecamatan. Jadi kalau seandainya Pak Camat itu benar-benar tidak mengindahkan laporan sebagaimana yang dilaporkan oleh masyarakat, ini langsung kita kasih tahu kepada saya. Oke. Bahkan saya sendiri langsung, saya tidak open lagi siapa dia. Ya, saya langsung, terus saya akan perbaiki apa kebutuhan masyarakat di kecamatan tersebut. Makanya tadi dari Genting ini minta melalui kita nih kan di acara kita ini, mereka bilang kapan Abu Syi ke tempat kami di Genting untuk memperbaiki nuhun tambak ya. Bahkan kalau di Genting juga saya sudah pernah sampaikan kepada Pak Camat, ya kan? Ya. Jadi kalau Genting itu kecamatan Batek itu banyak tambak, ya banyak tambak dan sawah juga ada sedikit, kubun juga ada sedikit. Jadi kecamatan Batek itu bicara gini. Gang laut
itu lengkap mereka, walaupun sedikit-sedikit. Jadi lengkap. Gley ada, belang ada, ya, laut ada. Ya, gley ada, belang ada, laut ada. Jadi itu semua bisa kita bantu, bisa kita tangani. Misalnya itu sekarang kan banyak masyarakat kita mengeluh dalam pertambakan itu banyak sudah lama tambak itu terlantar. Dan juga sudah lama pembibit-pembibitan itu ikan ataupun udang juga sudah lama tidak jadi lagi. Tidak berjalan. Ya, tidak berjalan. Itu karena rusak tanah. Karena terlalu banyak pakan kimia di bawah tanah, unsur hara tanah rusak ya. Iya. Jadi karena itu sudah banyak penyemprotan, penyemprotan racun di dalam tambak itu, maka tambak itu racunnya pada saat kita masuk air itu tidak keluar lagi, dia ngendap di sana. Ya. Maka kita pada saat kita lepaskan bibit apapun, tidak mati. Jadi harus diperbaiki. Harus kita perbaiki. Oke, General Lon ya, nanti ke Genting, insya Allah ke Awusi akan segera ke Genting. Lihat dulu kondisi, karena memang tanah yang harus diperbaiki. Jangan jangan makin ditambah pupuk kimia di dalamnya, pakan kimia. Ini mungkin yang kalian lihat sebut. Ya, General Lon. Ini yang bahan-bahannya. Ini seperti saya sampaikan tadi, ini adalah pabrik pupuk atau pabrik kompos baja ya. Ya, di mana diproduksi oleh Abusi dari bahan-bahan alami ya, Abusi. Ya, mungkin ini sudah berapa lama nih, Abusi? Ini kalau pabrik ini terdiri sudah setahun. Setahun ya? Tapi operasionalnya berjalan lebih kurang sekitar 3 bulan ataupun 4 bulan. Ya, selama pandemik, saya selalu fokus. Ya. Fokus bagaimana masyarakat kita melakukan suatu perubahan pola tanam. Ya, karena banyak masyarakat kita hari ini yang terjangkit dengan virus-virus bermacam-macam virus dikarenakan karena pola makan yang banyak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Oke, mungkin ke sana lagi Abusi karena agak terdengar suaranya. Abusi, ini bahan-bahan yang diproduksi ini dari apa-apa saja nih? Ini dari bahan karang tanah. Kadang kita kasih tahu ini rahasia perusahaan. Oh, sorry. Baik, tapi ini semuanya dari bahan alami. Ya, yang jelas kita perusahaan ini kita gunakan untuk keperluan kita Aceh. Alhamdulillah cukup. Cukup ya? Ya. Untuk pengobatan orang Aceh, alhamdulillah cukup. Nah, baja ini bisa untuk semua tanaman atau seperti apa, Bu? Ya, semua tanaman bisa. Bisa ya? Bisa. Bunga, bunga misalnya, ataupun pohon-pohon, jambu, mangga, itu bisa semua? Wah, itu boleh. Boleh ya? Masuk dalam kebunan. Nah, saat ini ya, Bu, apakah ini pupuk ini dijual? Atau diberi, karena kemarin Santer beritanya bahwa Abusi membagi-bagikan pupuk secara cuma-cuma kepada masyarakat. Saat ini seperti apa? Untuk saat ini kita belum ada rencana kita produk ini untuk menjual. Ya kan? Karena kondisi masyarakat kita hari ini masih lemah. Masih lemah. Dan kita bagaimana harus berpikir masyarakat kita, yang penting masyarakat kita harus sehat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi menurut pola pikir saya inilah yang mampu saya lakukan. Bagaimana masyarakat kita dengan kasih ini mereka menjadi satu perubahan pola tanam. Ketika pola tanam terjadi perubahan, maka terjadilah perubahan pola makan. Dalam sehari atau dalam satu minggu apa sih berapa banyak jumlah produksi yang dilakukan di pabrik ini, di kilang ini? Ini per jam 16 ton. 16 ton, satu jam. Setiap hari. Setiap hari. Oke, Bu Sik, silakan. Nah ini saudara Lon, ini masih bahan alami ya, Bu Sik ya? Ya. Ini bahan semuanya. Bahan untuk diproduksi ya. Ya. Kalau yang hasil sudah jadi yang mana, Bu Sik? Mungkin bisa dinampakkan? Nah, ini sudah. Ini sudah jadi ya? Ya. Kalau ini ya?